alhamdulillah lancar. Pembeli agak ramai. Tidak ada gangguan. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 6 sampai jam 11 malam. Setiap hari itu ramai ya, Bu? Setiap hari alhamdulillah ramai. Biasanya yang beli ke sini berapa itu jajak itu beli? Ya, pada umumnya kadang-kadang semua jenis makanan dibeli dia, dari yang jajak beli kue belitung, yang bangkok, yang kacang-kacangan Jakarta. Biasanya setiap orang beli itu berapa itu Bu? Tergantung, paling sedikit, paling kecil sih 3 bungkus. Pada umumnya sih 10-15 bungkus. Kadang-kadang kalau orang Belitung dia ada anak susah-susah bikin. Ada yang dijual, dibeli. Untuk omset sendiri gak? Hah? Sekarang? Omset sekarang? Sekitar 8 juta, 9 juta lah. Per hari. Kemarin 2 juta. Kemarinnya 2 juta. Kalau lah hamil 3 nih, kadang-kadang sampai puluhan, apabila hari terakhir kadang. Kalau dibandingkan dengan pandemi tahun lalu, seperti apa nih, Bu? Sama lah. Ada perubahan mungkin, lebih meningkat. Lebih meningkat ya? Lebih meningkat. Okay. Kalau tahun lalu sempat diobral juga? Sempat diobral, tapi enggak juga. Hanya waktu lebaran hari raya haji. Hari raya haji. Yang obral. Tapi kalau Idul Fitri, tetap maju. Bu, kalau mendekati hamil tinggi ini, sepertinya tuh suasana pasarnya ramai lah. Tidak ada gangguan. Biasanya ramainya sampai jam berapa? Sampai malam lah. Kadang udah orang terawih, kan orang pada mulai ke pasar. Ramai lah itu.